Bilang di Twitter dulu. Di showroom nih. Siapa ayah? Dibilangnya pada HP baru. Bukan. Halo guys, udah malam sih ini. Udah jam 10:30. Mohon maaf ya, showroomnya kemalaman. Besok Senin guys. Kan Dani bilang jangan tutup poni. Nah. Halo Sel, kenal. Siapa itu nggak sekolah, Dek? Enggak. Udah, kita lagi izin. Kira lucu banget tuh. Sekolah. Makasih. Bocor suaranya sini. Kangen Gisel. Ah, masa Kak Hania? Hania, Oshin, Jesse doang. Oh, Kak Hania. Gitu ya. Kok mirip? Lihat nih. Selamat atas konser pertama Gen 10 ya. Alhamdulillah bisa ikut konser bareng kakak-kakak senior, terus juga dengan ex-member lainnya, ketemu Gen 1, Gen 2, sampai seterusnya gitu. Amin. Amin apa? Ya kamu yang tadi bilang. Gisel, bantuin aku ngerjain math dong. Enggak. Gimana? Kira maukah jadi Oshiku satu-satunya? Eh, KDP emang suka gitu dia. Apa Oshi? Oshi dia mah banyak. Oshi dia mah banyak. Kembar kah? Hmm? Kita gak kayak kembar tau. Teman kayak beda. SMK ya, Sel? Enggak, aku SMA. Thank you Fortune Cookies-nya. Sama-sama. Kira ditanya yang kira kelas berapa? Kelas 6. Dia udah mau SMP. Sarnoshi guys, motion. Aduh. Aduh. Bisa ini mah daftar Gen 11. Oh, mau masuk Gen 11. Masih mikir. Masih mikir. Coba tunjukin gambar kamu tuh. Ada aku tuh bisa gambar tahu. Cuman coretan keke lagi. Tunjukin. Ini. Ya, yang gambar udah doang. Yang... Hah? Yang udah-udah. Yang udah selesai coba gambarnya yang udah jadi. Enggak ada ini keke coretan, enggak ada. Daftar Gen 11 Cikey. Orang cakep tuh. Makasih. Aduh, nge-like komennya. Wih, komennya ramai banget ya guys. Tumben, padahal udah malam tau. Aku biasanya showroom tuh kayak kemarin kan gak malam. Jam 7, jam 8 tuh kan orang-orang yang, ya orang-orang masih bangun lah. Ini kok malam ramai banget. Itu siapa Gisel? Ini aku berapa, baru berapa menit sih aku showroom Islam Cancel, iya. Baru berapa menit udah 1000 orang yang nonton, keren banget kan. Arigato gozaimasu. Olehnya ke Kera, waduh parah banget. Parah banget sih. Jujur, oleng-oleng. Lucu banget, Cel, kemarin nangis. Snap. Oh. Oh, nangis terharu, guys. Yang di konser itu ya. Iya, kangen nih. Oh, masa Ajul. Umur berapa, Kera? Adeknya Cindo? Enggak. Kita gimana ya nasinya? Kalau kalian ngeliat ada aku satu lagi, lebih beda lagi loh guys sama aku. Tapi Jihan. Mirip dia. Namanya Jihan. HP baru nih kayaknya. Coba tunjukin mana gambarnya. Nggak ada. Ini cuma coretan gitu, nyoba-nyoba. Nih. Wih, ada yang ngasih disco. Kak Jeon, halo Kak Jeon. Terima kasih. Makasih. Kadak dikduk deh ngasih apa ini? Tuh banyak kalian banget. Kalian ngasih apa tuh? Tuh ngasih bintang gak sih?
Ada Gisel Gens, halo Gisel Gens, terima kasih. Ada Kak Ranto, ada Kak Nevan. Makasih ya semuanya. Gambarnya bagus, yes. Aduh, kok kan oleng tuh parah banget sih, jangan oleng dong kalian. Gisel Gens ngasih aku diskon, terima kasih Gisel Gens. Oh, Gisel Gens. Turusel nanti ya. Kan aku kan jarang showroom. Kok kan nyuruh aku turu, berarti end dong showroomnya, gimana sih? Nih kita baca reply-an itu ya, Q&A ya. Ayo kayak Kadel. Kadel ini siapa nih dari ini, dari si Karen nih. Entar mana nih reply-nya nih? Q&A yo. Itu ada yang bahasa Korea ya? Tuh. Tadi Kira kenal Bang Ranto yang buaya enggak? Oh, iya. Kenal enggak kayak sama Kak Ranto? Iya, yang kasih gift itu ya. Nah, dia ingat tuh, Kak. Bajunya di empat bunda, Bro. Bajunya dipakai bundaku. Entar. Hey, lihat tuh nih. Disko. Disko lagi. Siapa nih yang ngasih nih? Kak Marup, terima kasih Kak Marup. Itu juga. Makasih. Kak Kim Kim, ini ngasih apa nih? Kak Kim Ih, makasih semuanya. Aduh. Makasih. Like. Kiu Kira. Like, Bang. Udah nge-like? Udah nge-like lagi belum? Kira umur berapa? 11. Kira umur 11 tahun. Kalau dia masuk ke Gen 11, audisi Gen 11 kan segera, tapi kan kita tidak tahu kapan. Mungkin bisa apa sih? Kayaknya mungkin dia bakal bisa ikut audisi umur 12 gak sih, seumuran sama Kak Caitlin. Tapi kasihan dia, dia masih SD. Tapi kayak aku tuh setahu aku ya, Kak Nabila tuh juga waktu JKT-an itu masih ya seumuran dia, paling dede gitu. Kira kelas berapa? Tapi kalau misalnya aku apa? Kelas 6. Kalau misalnya aku apa ya, kalau misalnya aku mas dia misalnya nih dia ini jangan gear dulu guys, tapi bisa, semoga bisa dia masuk Gen 11. Tiap hari aku aja naik kereta kan nggak mungkin juga, kasihan capean pasti dia. Mary Flora, iya masa udah Gisil bilang jangan diginiin aneh. Makasih Kak, siapa nih? Kak Maruf disco lagi, makasih Gisel Gens nih, kasih love-love ya. Suka ya ngasih love-love ya. Kira Litik. Ih, sama dong sama itu Kak Ashel, Ashel Litik. Makasih, mirip Shetes. Shetes, who Shetes? Emang jauh rumahnya Sal? Ada deh. Di Leislur. Apa itu? Ntar ya tunggu 2-3 bulan. Kira nonton konser ya, kira nonton konser, tau gak sih pas aku di sana kan dia giniin aku giniin baik. Mirip Nabila Gen 9. Oh, kan Nabila Gus Marlia itu ya. Kira IG kamu apa? Dia gak main IG ya gak kamu kayak? Enggak kayaknya. Gak, dia gak main IG. Mirip Kayes kira. Makin lama makin rame. Eh, ini mana channelnya? Ada ini channel, ini channel, ini lucu karakternya. Ya ayo desain Keral Gens dari sekarang. Apa Ranto itu? Delay sekarang udah nggak delay belum. Kira gimana perasaannya setelah disapa sama Kak Adel? Tenang tahu. Seneng kan, nyadar gak sih rambutnya tuh mirip Kak Adel? Nih begini. Ini dia abis keramas, mohon maaf. Tuh ya kan.
Delay, delay gimana? Awas digodain buaya gen 8. Cepet-cepet, Keke gak kebaca semuanya. Makanya suara ini namanya mirip. Ntar kita ulang ya, kita ulang showroom. Halo. Kita ulang showroom. Kayaknya kemarin paling suka sama siapa? Di JKT. Yang kayak mirip Lisa. Dia suka kafe ini, guys. Oshi aku tuh ada banyak tau. Oshi aku kan Cishani, terus Cueli sama. Aku bilang sama waktu itu kita ada ngumpul-ngumpul, Oshi kamu siapa? Oshi aku Cishani sama Cueli sama. Aku gak bilang kafe ini, tapi jujur aku benar-benar kagum banget sama kafe ini karena untuk dance dia tuh benar-benar keren banget. Dalam dance terus juga apa ya? Malesnya kafe ini itu semangatnya aku gitu loh. Jadi kalau dalam dance kafe ini keren banget, apalagi dengan apa facial expressions. Jadi aku kalau dalam dance itu aku contohnya Cishani. Cishani, maaf kafe ini. Kalau dalam apa ya? MC aku ikutinnya Cueli karena Cueli lucu. Terus dia juga yang ngasih saran aku kalau kalau MC tuh gini Sel, gini. Kalau Cishani tuh aku suka dengan apa ya? Dia tuh benar-benar perhatian gitu loh ke member. Emang aduh kapten banget deh. Kamu mau MC? Sel, kamu sempat foto makanin enggak? Enggak kan ya. Ranger kuning. Please mirip Kayas. Kak Yus siapa? Kira pas nonton kakaknya gimana? Bisa dijelaskan. Kata Kak Neven, Oshi aku cuman kamu Sel. Oh masa? Cukup tahu aja sih. Ntar kalau misalnya Kira udah masuk JKT, tahun-tahunnya dia ngasihin Kira gitu ya. Karena tuh kan Cielnya mau ngasih kamu. Iya ini kita baca Q&A. Reply tweet aku guys. Mana nih? Menu, tweet, terus kan Q&A. What time is it? Jam 2.23. Hah? 2.23. Tidur jam berapa? Kira kelas berapa dari kalian? Kelas 6. 6. Gimana kesannya sebelum atau sesudah konser Ten Anif kemarin? Apalagi first konser pas jadi member. Pasalnya tuh apa ya? Lebih ke bangga gitu loh. Karena kita kan trainee baru 7 bulan gitu kan. 7 bulan udah konser di GBK, di sana Istora. Sesuatu yang bisa dibanggakan. Terus juga apa ya? Ngeliat antusiasme fans itu benar-benar kayak wah. Ini fans banyak banget yang bakal nonton JKT48 gitu, nonton aku dan teman-teman aku. The most important thing. Yeah. The most important thing itu kalian datang gitu. Benar-benar mendukung JKT48. Keren sih. Aku tuh kayak kaget gitu. Aku bagi-bagiin fortune cookies walaupun aku masih trainee gitu ya kan, pasti ada yang belum hafal lah ya nama aku. Tapi ya dia bilang, Gisel mau dong. Kaget itu, kok kamu tahu nama Kira aku? Kamu ingat nama enggak aku gitu. Jujur banyak perjuangan yang kita lakuin buat konser untuk Gen 10 bisa ikutan. Aku sih bener beruntung bisa masuk, bisa ikut konser. Karena gimana ya, baru trainee loh. 7 bulan kita di JKT dan bisa konser tuh sesuatu yang bisa dibanggakan. Wah, enggak kaget sih karena aku udah di brief, udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu aku bakal ada ex member yang datang. Jadi ya berpengetahuan aja.
Oh, kita nggak sempat foto sama ex member. Oh my god. Proud of you, Giselle. Terima kasih semuanya. Kakak Ade nih, kok nggak mirip? Kata Acer. Kok nggak mirip kita? Gak tahu juga. Gak tahu juga. Bener. Grogi nggak kemarin? Wah, grogi banget sih. Tapi pesan dari kakak staff yang ini, mending kalian nih, apa ya, karena ini konser besar-besaran anime bareng gak? Kamu gini, gimana ya aku ngomongnya, aku tuh juga gak mau, bentar, pokoknya enjoy aja deh gitu. Kita juga konser bareng sama kakak-kakak senior kan, intinya kita gak sendiri gitu dan perform di depan kalian. Jadi ya enjoy aja. Jujur aku enjoy sih. Tapi sekarang aku juga fokus-fokus juga ngeliatin blockingan gitu. Tiara ngelosin siapa? Dia ngelosin Cafe nih, guys. Dia suka sama Cafe nih. Kamu suka sama Cafe nih ya? Yang kayak Lisa Blackpink katanya. Kenapa kamu suka sama dia? Mirip aja gitu sama karena Lisa. Mirip Lisa Blackpink. Kira ketawa jantungku hancur. Aduh. Aduh. Gila foto sama Mira enggak? Enggak, guys. I'm sorry. Aku enggak sempet foto sama ex member. QQ. Enggak Oshin kakaknya. Oh, Oshin juga. Asal bohong. Oke, kalian jawab berdua ya. Muncul. Kalian sering enggak berantem dan biasanya tuh karena hal apa? Oh, dulu. Aduh. Sering banget sih dulu kalau di apa di rumah. Biasanya karena kita ada kakak ya, pasti kita main gitu. Sifatnya berbeda. Aku gini, dia gini. Dan pastinya sering ada hal-hal yang kita ributkan. Ya karena hal apa biasanya? Kalau hal yang ributkan tuh biasanya apa sih? Apa ya lupa. Barang-barang aku tuh suka dipakai sama dia, kesel banget. Oh iya, yang terus aku kan aku ada ninggalin baju kan gitu, nggak ada baju yang nggak aku bawa. Terus kayak aduh kamu kenapa sih pakai baju Uni. Dia manggil aku Uni. Uni dalam bahasa Belitung itu Padang. Uni dalam bahasa Belitung Padang. Bahasa. Maaf abu. Ya ampun aku ngantuk. Uni dalam bahasa Padang kakak. Pasti ributan remote TV. Enggak lah. Suaranya mirip ya. Masa? Enggak ada. Iya dia nih. Turusel Uni Padang. Uni terus Padang gara-gara apa lagi kita? Apa ya? Buku. Buku ya. Buku kayak coret-coret. Karena station aku gimana ya? Station aku punya aku, kamu jangan utak-atik gitu. Dia sudah enggak suka ngetak-atik gitu. Terus waktu tapi kita solid kok, guys. Kita solid. Ya. Gini-gini. Yang paling kita suka itu jahilin adek yang paling terakhir, si bontot. Oh iya, Jihan. Si Jihan. Paling seneng kita jahilin. Tapi ada aku yang paling terakhir tuh juga. Rebutan kill di FF Hicks. Rebutan kill di FF. Dulu kita bukan FF, tapi kita mabar tuh ML loh guys dulunya. Dulu tapi sih, aku gak main ML lagi karena ya ML gitu-gitu aja gitu ya kan. Aku sudah gampang bosan gitu sama game. Mana Jihan? Jadi udahlah aku tinggalin aja lah gamenya. Ya berapa bersaudara ini aku? 3 bersaudara. Aku Jihan, ada aku Jihan. Info fanbase Kera. Aduh Kak Wahyu ya. Kamu mau ngoleng dari aku Kak Wahyu? Parah banget sih. Udah banyak nih yang ngolengnya semenjak aku kenalin si Kera. Gak boleh gitu guys. Nanti aku tilang ya guys. Apa tilang? Aku oleng ke mama aja. Parah. Kacipin. Mama aku giling-giling. Tidak bagus.
Dasar kamu, Mit. Kamu nih. Saya tandain. Kira Gus Gen 11. Hah? Dia masih mikir-mikir. Ada udah oleng duluan tuh. Ah, masa kak ada udah oleng duluan? Mana? Enggak, mau bercanda itu. Enggak, kirain beneran. Kenapa kamu? Kamu mau ngosihin kak Adel? Iya, sama rambutnya. Ada gini gak kira? Kira gak main gini guys. Maaf bisa aku oleng ke hordeng kamu. Aduh kakannya, mau mirip kesini. Nih. Mirip Haruka. Siapa Haruka? Oh, Kak Haruka. Aduh Kak Wilda. Jangan. Hai Kira, Kira dari Kamuki. Kira nanti aku taruh fotonya di my page JKT. Ih Kak Depay, kamu gak taruh muka foto aku aja di my page. Iyuh. Parah banget sih. Selisih berapa aku tahun? Aku sayang sama mama kamu, Cel. Kata Kak Wahyu. Waduh. Geleng-geleng lagi ya mama aku. Jadi gak konsen meditasinya. Dia lagi, mama aku lagi meditasi. Jadi dia gak konsen. Dia lagi meditasi. Tereoleng. Gisel tekut banget. Bismillah adiknya. AHZX, awas loh. Gisele salam sama mama, buat mamanya. Aduh, Karanto, Karanto. Kira sekilas mirip Ci Jaslyn. Fanbase mamanya apa ya? Aku besok ulangan mat. Kak Chelsen. Menyesak. Semangat Kak Chelsen. Hari Senin, memanglah hari yang berat. Info fanbase keke guys. Aduh Kak Nana, I love your mom. Udah deh, masuk fanbase Gisel Gen saja dulu. Apa-apa? Bun, ada yang bilang Erlis Litik, nama fanbase-nya bunda. Gak tahu. Kak Amik tahu dari mana, mama begini-gini. K-Nation is real. Masa Kira. Awas ya yang ganti Gisel Gens jadi Kira Gens. Seraphim Gisel Gens. Gisel Gens tuh fan bisa aku guys. Ayo guys, join Gisel Gens. Gens apa? Info jalur VC sama mamanya kapan ya? Kak Haris. Daripada VC sama mamaku VC. Daripada VC sama mamaku VC sama aku aja. Yah, Erlis Mania. Astagfirullahaladzim. Login gini. Kira suruh Jiko Ohayo. Coba Jiko Ohayo. Gini. Ohayo, konnichiwa, oyasumi. Gak hafal. Udah ikutin aja. Ohayo, konnichiwa, oyasumi. Ohayo, konnichiwa, oyasumi. Salam satu Oshi. Osis Oshi. Hayu kapan PSC? Kera Nation, apa itu? Aduh Kak Nana, Magisa gak berani sama Kera, sama Kera berani. Aduh, kapan mau beraninya nih? Kita mau ngobrol-ngobrol nih kapan? Ayo dong. Oleng langsung. Omo-omo, so cute. Ah, lucu banget. Gemes. Pada Ohayo. Ohayo. Oh, bikin Jiko K. Jiko. Gak apa-apa kak, yogurt ge. Aku udah liat gambaran kakak. Gambaran kakak tuh keren-keren banget tau. Aku suka orang yang bisa gambar. Aduh Karanto. Ketua fanbase semuanya ya. Kamu ya. Maaf aku melewati. KBY mau VJ tapi gak berani. Kenapa gak berani? Kenapa kalian gak berani sih? Ayo fit sama aku. Aku main di nota sama kampen. Keren kayaknya. Dari Kak Denny cek. Gak jadi meditasi mamaku. Dia gak fokus. Halo Adele, JKT.
T48. Emang ada nonton? Gak mungkin. Takut mental gak aman aja gak sih? Aduh. SMP di Jakarta kenapa aja, sih? Kay. Kamu mau SMP Jakarta? Mau lah. Kayaknya boleh, Bun. SMP Jakarta sih, Kera. Pusing, Nenek. Pusing. Nenek nanti pusing. Ki. Tulisan ke I Jihan ya ikut ya ikut guys. Salah itu. Kaldi guys, sama aku seru. Guys, ada yang ngasihin teddy bear, siapa? Kak Ami. Makasih, Kak. Gini nih, kita tos. Jihan, satu dulu ya. Terima kasih, Kak Ami. Terus ada Kak Febiansyah ngasih bintang. Terima kasih, Kak Febiansyah. Kak Abdul Aurelius Runi. Halo, Kak Abdul Aurelius Runi. Selamat datang di showroom Giselle. Kira kelahiran tahun berapa? 2011. Nah, dia satu tahun setelah lahirlah JKT48, ya enggak? Oh, iya ya. Cindo sel enggak, guys. Dia enggak Cindo. Nih. Apa Cindo? Cina Indonesia. Oh. Iya, 2011. Dia 2011, guys. Kenal lah Kak Denny, ya gak sih? Kan mengalami gak kenal? Cindo. Kira kita semuran tuh kata Kak Asa. Kira tuh cintanya Hadian. Aduh Kak Hadian. Siapa? Ada aja ya. Omo. Ah lucu. Aduh. Kindo. Apa Kindo? Halo Kak Adlu Adelwa. Ya akhirnya ada yang lebih muda dari aku. Kania 2008. Hah? Mm-mm. Pengen punya pacar kayak Kira. Iu. Gak boleh. Gak boleh ya guys. Gak boleh pacaran sama dia. Aku masih 7 tahun. Siapa? Aku 2005, masa Kak Dimas? Weh, main ke Kira, aduh ada-ada. Pengen punya adik ipar kayak Kira. Ada-ada aja kan, Ranto, aduh. Saya kira aku bawa pulang ya, gak boleh. Kata Kak Amik, tante sukanya martabak manis atau martabak asin? Nanti bunda masuk pas terakhir ya. Nanti mama masuk pas terakhir ya. Caitlyn aja 2009 tuh. Itu yang lucu banget. Yang paling muda di JKT waktu itu aja 2009. Itu lucu banget, ada yang naikin panda. Kak Ranto. Kira apa syarat jadi kakak iparmu? Aduh. Kak ipar di parm si muda. Kira gak sekolah besok. Kenal dunia politik. Kakak mau dulu yang jauh gak kira? Jauh banget lah. Aku lahir tahun 2000. Aku berarti sepuh dong di sini kata Karona. Kira mau jadi bestie aku kata Kak Depay. Mau enggak? Dia bestie aku. Dia bestie aku juga. Siapa? Kak Depay. Kan enggak kenalan gitu. Belum ya, kenalan, tahu. Nanti kenalan. Aduh, kira jangan ngomongin merek, guys. HP BlackBerry enggak? Shh, enggak boleh ngomong merek. Kenapa? Gak boleh. Jangan ngomong merek, gak boleh ngomong merek. Ngomong merek, kata kasar, Sara, itu gak boleh. Wk. Briefing dulu, Selya, ini aku briefing dulu. Aduh, Afanya buta, parah banget sih. Kira suka es krim apa? Coklat. Jangan es bilang krim. Merek ya. Iya, gak bakal. Kira suka maple apa? Maple? Mata pelajaran apa? Inggris. Ya, itu aja. Inggris. Kalau aku sih suka... Aku suka
Sekarang aku lagi suka ekonomi karena gurunya tegas. Xiaomi. Wih, disco sama geografi. Ada disco tadi. Makasih Kecimit. Kecimit bestie. Ih, lucu. Thank you very much. Kamu bakal nonton tidak? Kalau aku suka kamu. Kamu Ki, makasih. Ada Kak Maulana, makasih juga. Kak Bayu, makasih. Kira coba ya, kalau Xiaomi itu boleh dibilang karena itu brand ambassador-nya JKT. Xiaomi enggak apa-apa kamu bilang Xiaomi. Kalau misalnya apapun merek enggak boleh kecuali Xiaomi sama Scarlett. Ya. Benar. Kira suka mie depan sedap Pokemon abangnya Gisela. Ya dong. Oh, ya goplay juga boleh, ya enggak? Antar aja juga boleh, ya kan? Kira mau gini aja. Kalau mau ngirim paket pakai antar aja. Tau enggak sih aku kaget kan waktu itu dibilangin antar aja bisa kirim paket dalam 8 jam. Hah, 8 jam? Kira apa yang kamu banggakan dari Gisela? Udah join JKT48. Join JKT48. Makasih loh. Kira suka Indomie atau mie sedap? Itu merek sayang. Kira gak tahu. Guys, kalau ada yang ngeprank-ngeprank gini, awas ya aku end showroomnya. Kalian gak usah nonton showroom aku. Awas loh. Hati-hati. Kalian jangan isengin doang adek aku. Beneran deh, kasian loh adek aku. Nanti yang kena denda kan aku. Saya berkomentar menggunakan situs web terjemahan. Keren. Siapa ya ini? Kak Thunder. Halo Kak Thunder. Jangan dibaca kalau yang gak perlu dibaca tuh, kata Kak Cimit. Saya izinkan aku untuk menjadi abangnya Kera. Kera tingginya kamu berapa? Abang aku aja. Sebut nama aku boleh? 150, boleh Kak Adela. 7 tuh 156. Aku aja gak tahu band 12. Udah tau Changju terus belum? Udah. Kasihan Kira. Aku gara-gara di apa ya? Gara-gara di racun sama kamar, aku jadi suka fish tau. Bisa pamit keluar dulu ya mau urusan. Ah, Kak Wilda. Bye-bye. Halo Kak Sabit. Sama lu keren banget. Terima kasih Kak Her cuy. Tinggi Kira berapa? Ntar jadi adanya Gisel. 156. Itu jadi Satria No Root. Satria itu Satria Antaraja. Bintang aku vokalnya Santers milip Hadian. Hah, masa? Masa? Cel, kemarin ikut konser vokal Santers nih, kita lihat. Tuh, diem semua tuh. Vokalis Santers. Vokalis Kira zodiaknya apa? Changju terus. Kamu zodiaknya apa? Enggak tahu, keke Capricorn kali atau Gemini. Cue. Mirip dikit. Kemarin dikit. Kira nonton konser apa? Siapa maksudnya? Kak Kristi Universe. Halo Kak Kristi Universe. Kira halo de anime. Sel, tingginya Kira berapa? Buset sama dia udah tinggi. Mau setinggi aku guys. Uranus kali. Kira bulan apa lahirnya? Bulan apa? Bulan Januari. Aku Desember. Kira lahirnya tanggal berapa? Lahirnya tanggal berapa? Tanggal 15.
Kira hal teman tidur ya iya. Kira suka cookies gak? Cookies coklat. Jangan ngomongin cookies deh. Masa kak Adian? Gisa gens, mama aku kayaknya 20 Januari. Habedi Keira. Yang Gisa suka dari Keira apa? Rambut bondolnya. Aku pengen bondol kayak Keira. Segini. Gak cocok kayaknya. Cocok, karena aku lehernya panjang. Coba. Ih, enggak. Panjang. Aku bosen rambut panjang, aku pengen bondol. Nah, ada mamaku, guys. Oh, itu. Nanti ku share di PMS kita memang. Kira nonton. Jangan kehadian. Jangan. Nanti dijadiin itu pinjol loh. Enggak boleh, jangan di ya. Di sit Keke bondur ikuzo ne karamadan. Keke sitnya itu kan. Insyaallah guys, kalau udah bisa bondol aku bondol. Katis sama not kok bisa kakek kakak adek. Katis, oh Katis itu aku tau gak sih streamer Katis? Enggak. Chatez mulet mulet. Oh mulet. Please iya, bondol. Ya otw, kalau udah bisa ya semuanya kita bondol. Kira kelas berapa? Giselle jangan bondol lah kata gue separah. Aduh pengen bondol. Mohok. Tidak. Ups. Saya so, kemarin gen berapa yang paling keren tampilnya? Gen 7. Bentar guys. Aku tuh suka banget sama melon juice. Dari aku melon juice. Karena apa ya? Gini-gini belum semangat banget tau. Fanta or Coke. Aku paling suka gen 7. Gen 7. Jangan bondol gitu kata ke Alvarez. Alvarosi. Aku pengen bondol guys, soalnya aku bosan rambut panjang. Bondol sekira lah, boleh lah ya. Gak tuh pengennya pendek kayak gini. Kok pada jangan-jangan sih? Sekali aja ya enggak. Aduh susah kek, tolong bukain. Tolong bukain, tapi jangan diangkat karena merek. Kamu bilang itu. Ya. Kamu bilang merek. Ya merek mah enggak apa-apa kalau nama mereknya baru boleh. Enggak boleh, baru enggak boleh. Ya udah jago mute-mute guys, sudah bisa dia showroom sendiri. Kasih. Udah kira masuk JKT. Tinggal jadi member. Gak JKT ya gak bisa briefing terus. Kira fix jadi OC. Besok kira aku SR sendiri. Apa itu? Besok kira showroom sendiri. Noob. Awas itu. Enggak noob. Tadi kamu kepencet. Kira latihan showroom. Kira bisa dance gak? Dulu iya, sekarang gak tahu. Dia anaknya lebih ke olahraga.
kira bikin Jiko Shokai. Hmm? Jiko Shokai itu kayak kayak punya Uni tau. H-A-P-P-Y. Suka olahraga apa? Renang. Naik sepeda itu gak sih olahraga? Lebih ke apa itu ya? Workout stamina. Itu olahraga sih olahraganya. Kira biasanya di Blackpink siapa? Hmm? Biasnya di Blackpink siapa? Semuanya. Dia suka semuanya guys. Kayak ibarat suka satu JKT gitu ya. Kira dia suka boxing gak? Nggak salah dia pernah boxing deh. Enggak ya bun. Boxing. Oh, yoga. Yoga. Hadiah juga boxing. Suka renang. Renang di rumahnya ada sungai. Kira K-popers kah? Kamu K-popers gak? Dia wibu. Enggak. Sama kak, kayak aku wibu. Enggak wibu. Cuman wibu, kamu suka anime ya? Ya, bukan berarti kayak suka anime. Wibu. Kira dia so pengen anime dipanggil lovers. Anime lover. Itu kan bener. Emang kenapa kan anime lover sama wibu beda? Iya ya. Kira kamu nonton Jojo enggak? Ditanyain tuh husbunya di Jojo siapa? Oh, enggak, Kiki baru aja dia episode 1. Jojo. Episode 1. Masa kamu nonton Jojo? Iya, enggak kan ada dia bilang mau nih nonton Jojo. Ya karena kamu di sekolah. Di sekolah di Jakarta. Kira umurnya berapa? Udah dibilang. Ya udah ngomong aja 11. Berapa? 11. Kira kamu nonton One Piece gak ditanyain? Enggak. Malas, banyak soalnya. Aku juga episode. Malas guys. Nonton Wibu, One Piece. Warga Indonesia bibit unggul. Kata Kak Haga logatnya lucu. Apa logat? Logat tuh kayak cara ngomongnya. Kenal Sasuke enggak? Iya. Tapi Naruto nonton. Aja. Naruto juga banyak. Kayak kamu Mikasa ya. Oh, Kiki udah pernah dibilang kamu tuh cosplay jadi Mikasa aja dari Chico, teman aku. Tante kayak staff nonton mantan membernya. Kira pernah main ke Jogja enggak? Pernah kok dia main pernah ke Jogja. Ya, satu keluarga pernah main ke Jogja. Oh, udah. Ada yang pengen jadi anime aku. Anime apa? Aduh, Kak Depa gitu ya kamu ya. Showroom semua member kamu datang Depa. Ya. Kamu. Tanya pernah ke Bekasi enggak? Enggak pernah ya kamu ke Bekasi? Oh, enggak pernah. Suka gue jiwa moda tuh, soalnya kayak gue session boy. Bukan session girls ya. Ke Demon Slayer gak? Iya. Besok Senin bang. Ya, besok Senin. Besok Senin Kiki upacara. Ya, Kak Depay. Tutor jadi wibu kata Kak Afi. Nonton anime aja. Sama datang ke event-eventnya. Kira ada takut sama apa itu tadi? Mirip JJ Slebel. Oh, si dia. Gak mirip JJ Slebel. Who is the girl with the shortcut? Oh, ada yang Inggris loh. Oh. Dia she's my sister, Kira. Udah pada ngantuk ya? Enggak lah. JJX Melati. Apa itu? Melati itu ex member. Oh. Cakepan kira daripada JJ kata Kak Depay. Makasih. Oh, ini coba sumi. Oh, diriku ini udah jadi mem anime beda dimensi. And me is Gisel boyfriends. Hihihi. Ya. Kira aja ke teater sel. Boleh. Kan belum ada gen sebelasnya Karanto. Ih.
aku mau makan malah bang. Mau makan malam bang. Coba mau makan kira malam. Ngomong bahasa Inggris. Coba ngomong bahasa Inggris. Apa kayak gimana gitu. Kalau ngomong sama Jihan mah iya. Kayak ya, kayak apa lagi kira tuh. Kita ngomong sama Jihan ya biasanya bahasa kayak Inggris. Bahasa Inggris gitu. Karena kayak dia tuh kayak ngolok-ngolok. Tuh gak sih ngejek. Dia ah, kita kan suka ngejailin dia ya. Jadi newbie stupid. Kayak gini loh, misalnya dia tuh kan main game ya. Terus dia sama kita, dia kan main Roblox ya. Oh. Kan juga kadang main Roblox. Terus ew, this is so ugly. Dia, tau gak sih slangnya adek aku gitu ya. Ew, this is so ugly. Langsung dia, please change it. Ew, dia tuh kayak gitu tau di Roblox. Kenapa sih bocil Roblox tuh ngeselin banget tau. Ini bocil Roblox juga. Antara tuh bocil Roblox tuh ngeselin banget. Enggak, Kiki sekarang kata enggak. Kata Kak Muakom ngobrol sama Marsha. Oke, coba Kak Marsha. Siapa? Saya Messi or Ronaldo? Ronaldo? Aku sih Messi sih. Karena dengan badan dia yang kecil, dia juga bisa keren banget gitu. Ew, it's gross ya. Bun, bun. Kak Amik ganti nama showroomnya Tantle Erlis. Omaku gini-gini deh. Nice answer, Kay. Thanks, Kak Teka. Yes, I can speak Belitung Inggris. Kayak gini gak sih? Ih, kone, can you gak gitu, seh? Eh, tolong ambil that drink. Tolong. Tolong ambilin that drink. Gisa Gempi, apa kabar? Stop! Aku sudah capek dengan Gisa Gempinya mana? Apa itu? Gempi? Gak sabar pengen lihat tante. Lagi nonton anime apa aja. Singlish apa sih? Lu parah tuh, kira udah punya pacar belum? Enggak dong, mau segini mana ada pacar guys. Masih juga kena SD. Nih tadi Kiki liat Tante Erlis langsung hilang catatannya nih. Terus ada yang ganti juga namanya Hania Oshinya Mama Giselle. Singlish, Singapore English. Kalian ya ada aja. Capekku. It's your ade. Kira gak pernah nonton teater tapi nonton. Sekali nonton itu konser. Yuk parah jadi lewat kehadian dulu gitu ya. Fans Farzizoy. Halo. Tuh ada yang Bani. Korea. Bisa aku cantik banget sih. Terima kasih Kak Akashi akhirnya ya. Nih, mama aku udah capek jadi dia muncul di showroom. Tadi siapa yang mau bikin fanbase-nya aku? Mengganggu konsentrasi meditasi ya begini nih. Aduh. Hai tante, tante, tante Shoni. Woi, tante. Halo tante, halo tante mama. Halo tante, halo tante semua. Aku tante kata. Halo tante. Tante Klein, aku mau ini mantumu. Hai tante, halo Kamars, baru muncul. Aku mau join tante. Cakep boy tantenya. Halo kami. Mamanya muncul nih aja. Mama aku nih. Mamanya aja cantik. Halo tante mama. Ah, tante mama. Mama mertua aku. Tante rajin menggali ke tante. Finally tante udah gini. Bilang sukanya pekasam bukan menggala. Sukanya pekasam bukan menggala. Maminya cantik. Bismillah Gisel. Eh maksudnya doang yang mau bikin fanbase awet muda. Awet muda namanya. Udah banyak liputnya. Mama aku tadi bilang
pada pokoknya nggak bakal percaya nih, karena kita tuh pengen bercanda gini kakak aku. Terus dia bilang kayak gini, ma masa iya dibilang kakak, udah kalian keriputnya dia bilang kayak gitu. Tante gak mau join gen 11. Yang 2002 apa? Yang 25. Tante mau dibawain apa? Kata kalian. Gisa lucu abis, bismillah mamanya. Aku mau ikut meditasi tante. Aku mau ikut meditasi tante. Ayo ke Ubud katanya. Sekarang pesenin tiket sama hotelnya. Gitu sih Arman. Astaga. Tante suka martabak rasa apa? Kok pada nanya martabak sih? Suka martabak apa? Mau dibeliin oleh-oleh apa? Oleh-oleh. Aduh, pala oleh ke mama aku gitu ya. Tante jadi guru meditasi aja. Iya. Mama aku udah ikut training teacher yoga. Terus juga dia udah 2 kali belajar di Bali. Refleks suka meditasi. OTW bawa martabak pakai kuda. Enggak suka naik kuda, sukanya naik ontel. Enggak suka naik kuda, sukanya naik ontel. Yoga mana yoga? Yoga bukan yoga orang. New Oshi unlock. Oh, reflek Oshi kuku mama Gisa. Yogi mau enggak, Yan? Ngabrut. Reflek mau mahar apa tante? Mau mahar apa tante? Mahar. Kata kalau belum kepikiran. Reflek beli ontel. Tante esok ku bawa hoklopan ye katanya. Yes. Yes. Yoga parah lu. Mana si yoga? Enggak tahu nih mana yoga. Cimit. Katin. Jangan digoda tantenya. Udah biasa. Udah biasa. Itu aku yoga. Aku yoga. Yoga. Yoga siapa itu? Fairy yoga. Efek ajarin mama meditasi biar bisa apa? Yoga pulang udah yoga malam. Yoga cinter. Mau goda bapaknya deh. Astagfirullahaladzim. No ya guys. Reflek menjadi yoga. Anda sehat. Anda sehat, kita mau aku. Tante mau ketemu Rantu kuplak pala. Reflek ganti nama jadi yoga. Kewaga yoga dicari. Kata Kak Hafizin info tiket to shoot sama mamanya Gisa. To shoot tuh foto bareng. Sehat tante, alhamdulillah. Kata si Cimit. Parah banget. Gisel cantik, bismillah bapaknya. Astagfirullahaladzim. Semua aja udah. Aduh. Apalagi Jihan, aduh. Jangan. Boleh. Dia tuh Dora tau, dia dulu segini terus ada. Oh, pohon. Iya ya. Aduh. Dua sekarang udah. Aku tuh gemes banget tuh sama Dora sih, si Dora itu tuh, si Jihan. Tapi dia udah panjang loh. Iya, dia udah panjang. Poninya udah kayak keke lah. Poni Itairu. Alhamdulillah. Jihan mana, Sel? Ada Jihan, enggak ada Jihan. Ngomong. Itu gak kelihatan keke. Cewek semua ya? Ya. Gisel cantik, bismillah Raisya. Ada-ada aja. Kemarin di fotonya ada nama Gisel Gens, Mute sama Heli Smiley. Aduh, oh, Karanto Mute. Banyak banget Oshinya.
Saya cantik, bismillah, Mocha. Aduh, kenapa Mocha sih? Kenapa gak aku aja? Jihan Kapten JKT. Dia ikut wakil aja. Gak ada Jihan, guys. Kata Kak Aisyah, berapa bersaudara lu, Sel? 3 bersaudara. Mau ganti my page jadi foto tante mama. Kan aku suka kucing. Siapa tuh kata cimit? Iya, kayak aku dong, ngosinya satu doang. Iya, iyain aja sih kami. Kamu teh kita diem-diem aja deh. Kera cantik, bismillah, Jihan. Jihan. Kalian aja belum liat Jihan. Suatu keluarga cakep semua. Makasih semua. Kasih. Aku dragin kamu habis. Oh, jangan lupa kalau suara kamu habis minum air hangat, pakai madu, pakai lemon. Oh, pasti baik. Jiko Ella dong, tante. Apa itu? Jiko tuh kayak perkenalan. Jiko Shoka itu dalam bahasa Jiko kan itu bahasa Jepang. Enggak, tapi kayak khas gitu. Jadi disuruh Jikonya Ella, Jikonya Ella itu kayak gini. Nanti kalau udah masuk JKT yang 2025. Kalau udah masuk JKT 2025. Baca tadi, username gue, Kairoshiku. Aduh. Tadi baru aja yang ngomongin si Jihan udah ada bilang Jihan lovers. Jihan lovers. Ditunggu, tante. Oke, okay, ada niatan jadi idol gak? Bayang. Ada kayaknya. Info jadwal VC sama tante. Bilangin, mudah-mudahan belum expired. Mudah-mudahan belum expired. Jihan Glens. Jihan Gens. Bisa cantik. Bunda yang bikin nama penis bunda Early Smiley. Amin katanya. Ada itu. Belum. Waduh. PM sama tante 1000 hari. 1000 hari. Jihan cantik, bismillah, hadian botak. Astagfirullahalazim. Janji enggak expired. Kemarin kamu cakep banget kuncir satu. Terima kasih. Kuncir satu. Jujur aku sekarang lagi suka kuncir satu karena simple tapi elegan. Kira pengen kalau misalnya aku kayak gini nih Undiura itu aku tahu gerakannya bakal banyak dan bakal heboh karena kalau kita gerak dance kan harus full ya kan. Pasti rambutnya tidak terkondisikan, harus disisir lah. Kan kita enggak punya waktu buat nyisir ya. Jadi ikat satu untuk konser selama itu dari siang sampai malam itu adalah pilihan yang tepat. Kisah mirip mama or papa? Banyak orang bilang mirip mama. Ya enggak kan? Ya kan, Bun? Enggak. Mirip bunda. Saudara-saudara kita bilangnya mirip Erlis lagi kecil. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Indonesianya mirip pas siapa? Erlis lagi pas masih kecil. Enggak ada yang bilang. Siapa sih saudara kita? Kataku Gisel mirip jodohku. Ah, masa? Kirain mirip jodoh aku. Kira cindo ya punya rokok enggak? Astagfirullahaladzim. Tidak guys, kita tidak cindo guys. Real cuy, Kira anime nyata. Bye bye Turu Freya. Sel, cerita horor dong tuh. Horor. Cerita horor aku. Aku udah pernah cerita di PM. Kera mirip dah masa depanku. Siapa yang bilang gitu? Gak tau tapi mirip gitu. Kera. Tante ada niatan Uza bareng Kak Gaby. Tuh. Kera mirip masa depanku. Jangan guys. Kesian mamaku guys. Kera ikut gen 11 kah? Apa ya? Lagi mikir. Wih, kangen Jihan deh. Kira cewek anime aku main karakternya. Parah. Kok pernah haluin Kira sih? Sedih loh aku. Kakak aku aja. Nah,
supportive dede. Ntar, tante, bunda, apa tadi? Incur, kalo incur itu di apa itu? Aja. Yuk, bisa tante dance river. River. Tuh, Jihan umur berapa? Gisel, kenapa Kak Agus? Parah. Emang kan udah lagi Jihan. Kira jadi waifuku katanya. Kata siapa itu? Ocean Gisa bonusnya Keira. Tante ajak Uza. Dan Uza bareng. Gisel makin cakep deh. Kira waifuku. Kaget aku ada notif. Aku kira Kazi ngechat aku, ya ampun. Akhirnya River. Kira coba nyanyi dong. Aduh, apa ya? Sekali ini. Nanti aja nyanyinya. Kira VTuber ya. Ada tuh yang aplikasi yang kayak jadi VTuber gitu. Kayak Realm. Enggak tahu, pokoknya ada aplikasi. Kamu tahu enggak pesawat kertas? Hah? Pesawat kertas. Wah, hidup iya. Bagaikan pesawat kertas. Enggak, kira-kira apa pesawat kertas niupku. Terbang dan pergi membawa impi. Kira kamu bobo ya. Kira suka VTuber siapa? Yang rambutnya merah putih itu sama Reggie Oli. Sama Gura. Gura. Gura ya? I don't know. Yang kayak hiu-hiu. Hiu. Udah pada ngantuk nih, guys. Nyanyikanlah, Kay. Udah pada ngantuk pasti nih. Kira ketakutan Raisa akan terjadi. Pesulap merah. Guargura. Ya, Guargura. Indonesia merah putih, Kay. Yang lembutnya merah putih gitu yang diginin loh. Tut. Kira itu kobo ya. Besok Senin. Kira suka kobo, apa kobo? Kobo Kaneru. Dia masa dia gak tau kobo, guys, parah banget sih. Nah apa? Kira mukanya kayak Mute. Siapa Mute? Oh, Kamute. Tapi Kiki dapet kertas yang dari Mute gitu yang waktu fortune jadi, cookie. Dilempar-lempar fortune cookie. Kan ada kertas tuh dari member dalamnya. Tuh dia dapetnya dari Kamute. Sampai tunjukin mana? Tunjukin. Sampai jumpa lagi, ada pokoknya Kiki terditas. Ambil. Nanti jangan dosong. Kita kira orangnya asik ya. Makasih at give. Lihat. Kira mirip Queen. Wih, keren Kak Mahsyuri udah masuk MPK. Kira mau jadi VTuber. Mau. Kira cosplay jadi Anya dong. Dadah Kak Yujin, selamat bobo. Dadah. Kira suka Feng di Boboiboy enggak? Yang suka Feng mah aku. Kamu kira kamu saja. Bisa nangis enggak kemarin? Nangis lah. Kira selalu di hati. Kira osinya siap. Siapa? Kak Feni. Gisel balik jadi MC main karakter. Apalah Feng ini. Tante Bunda gak ada TikTok. Tahu gak ya TikToknya? Entahlah, tunggu persetujuan mama aku. Oke, Jihan tidur nama, kayaknya. Jihan nama Kira tuan siapa? Tuan Kira. Ih, kangen Jihan deh. Tuh, Gisel, tolong semangatin dong. Aku lagi di ujian, gak ada orang gitu. Hah, ujian apa kak? Semangat. Kira juga ujian. Bukan ujian, kayak ulangan lah. Peng mirip Jarjit.
Katut tuh parah banget. Jarjit mah di ini dia. Pengusi aku. Kera udah. Silakan Kak Her cuy kalau mau pantun. Gisa aku mau. We need TikTok tante bunda. Bun bun. Katanya ada yang butuh TikTok bunda. Nanti kalau udah jadi JKT 2025. Nanti kalau udah jadi JKT 2025. Kan lihat TikTok Hadian aja enggak usah nenek. Astaga. Halo Kalida. Kenapa enggak TikTok aku aja, guys? Tante Bunda dulu ikut AFI enggak? Enggak bisa nyanyi. Enggak bisa apa? Nyanyi, AFI itu kan yang buat nyanyi kan? Uh-uh. Oh, dia enggak bisa. Iya, Kak. AFI itu yang buat Bunda nyanyi. Bunda ikut sih? Audisi enggak? Enggak ada yang minat meng-hire gitu. Enggak ada yang minat meng-hire. Boleh, Kak Akashi, boleh. Yurika milik kita. Afi, spasi, apa itu? Kira semangatin aku tanggal 30 PSU, apa itu? 30 PSU, PSU itu apa? Semangat, walaupun aku gak tahu itu apa. Aku rusak, aku gimana mau TikTok-an? Apa sih? Masih ya? Giselle, draft TikToknya ada berapa? Aku gak ada lagi draft TikTok guys, udah habis. Karena aku gak bikin TikTok lagi. Kira kenal Ashel gak? Gimana mau TikTok kan pas buka kamera bentar kayak 5 menit, 10 Kira menit, muka mati. Judas usah. Dong Kira kayak tuh dibilang mamaku tuh muka judas tau. Coba kamu muka biasa aja. Kamu pernah bunda bilang muka judas? Enggak. Suaranya, ngomongnya. Oh, sungguh ya. Sel, aku habis menang turnamen PUBG. Keren kawaiu sambil nonton showroom aku ya. Berarti showroom aku hoki guys. Ngode mau beli. Info IG tante. Kira dingin banget. Apa dingin? Kira dingin banget gitu. Kayak tau gak sih? Maksudnya apa yang dingin nih? Maksudnya. Dingin banget. Apa? Dingin banget tuh kayak. Kayak tau gak sih yang kayak cuek susu. Ya ya kayak gitu. Yang cuek. Oh, cool. Cool gitu. Cold biasanya kalau bahasa di apa di Kak Akashi lain ke Giselle. Wih. Dia gak ada IG guys. Si Kera gak ada IG. Kera rambutnya mirip Kera. Kera dingin cuy. Kera Kera Shelby. Satu belitung kedinginan. Pernah kok ke Bangka Kak Naichal. Iya. Eh, kamu nanya apa? Kera. Parah tadi Kera Udin TZY. Kera Udin TZY. Butuh aku. Kera di kelas berapa? Kelas 6. Kera satu showroom kedinginan karena Kera sangatlah dingin. Enggak, temen Keke tuh Zafir. Dia sosok cool. Kayak gini jalannya kayak kantong apa tangannya di kantong kayak coba praktekin. Enggak, kayak gini dia tuh. Eh dia tuh bungkuk. Hati-hati. Dia tuh bungkuk. Gak mau kayak kira. Coba. Gak mau. Dia gak mau contoh. Bungkuk kayak gini bungkuk loh. Gitu dia. Bungkuk sosok cool gitu. Hampir satu kelas bilang Zafir dingin, Zafir cool. Kayak main karakter anime. Iya jadi tiba-tiba Kira coming soon. Kira selebew. Tante Giselle butuh HP baru. Kira punya IG gak? Dia gak punya IG. JKT Kira M. Mau masuk. Angkat ini ya dulu. Parah gibahin Zafir. Bu. Bukan. Butuh handphone baru katanya. Mana kirimin? Gak guys.
Zafir. Aduh, gak bisa. Ada ya namanya Zafir ya? Zafir kupingnya panas. Aku mau muncul nih. Zafir kupingnya panas. Aku meleleh jadi air. Gisel, tuh kasih semangat. XVI, halo. Halo. Om aku, Kira aku. Zafir muncul. Kenalan dong, Tan. Halo, Tante. Langsung ngechat tuh, Tante. Halo, Tante. Halo, Tante. Ulah, Tante. Tuh. Cantik sekali, Tante. Omo, osi kedua. Osiku satu keluarga. Mbak Oren. Mbak baju Oren. Japir, awas lu. Wih, langsung rame nih. Assalamualaikum, Tante. Rame banget nih yang komen nih ya. Pas mama aku muncul ya. Tante jalan yuk. Mama mertuaku. Ranto mana Ranto? Sehai. Ini. Ranto. Mana Ranto? Kak Ranto. Ranto sudah makan. Udah tadi. Maksudnya belum makan buat besok. Nah, itu kata Ranto halo. Mau kirimin apa? Gojek. Oh iya, boleh. Hahaha, Ranto. Tante mau anaknya. Not for sale. Kak Ranto gak bisa tidur. Makasih Tante, Mama sudah melahirkan anak-anak yang hebat, kata Kak Cimit. Amin, yang penting saya. Amin. Tante kisi-kisi jadi camur gimana? Belum kepikiran. Info jadi martabak kesukaan Tante, kata Kak Haris. Menghindari gula. Ranto full senyum. Tutorial jadi yoga dong, Tante. Yoga, olahraga. Weh, kenapa gue? Duh, rame banget nih, ya ampun. Demi camer aku bangun. Tante suka bakso. Tante ketar-ketir. Bakso menteng yuk. Bakso menteng, kita suka bakso menteng guys, sekeluarga guys. Udah langganan dari Bunda kuliah kali ya? Ya. Seketika rame yang komen. OTW jadi menantu kesayangan Tante. Kata si Ranto, Kak Ranto. Oke, deal. Tante suka pecel lele enggak? Enggak. Tante Bunda kuliah tahun berapa? Tahun berapa ya? Let me think. 99. Tante, I love you. Ayo lo, Tante, mama aku kuliahnya 99. Tante aku padamu. Tante, I love you. Eh, gak boleh Kak Amir nyebut merek. Tante, mending cari hadiah yang setia itu. Kira yang benar ya sekolahnya. Tante sangat awet. Mas muda kayak... Duh, kata Kak Depay. Coba tebak umurnya berapa? Awet muda kayak masih 25 tahun. Umurnya berapa? Tante, I love you. Yang bisa nebak diajakin makan ke di bakso menteng. Ayo, bisa tebak umur aku berapa? 23 katanya. 17 tahun. Ih. 11 tahun. 25 ya, Tante. 1980 enggak sih? Fix 38. 42 40 Tante, 32 18 Tan. Itu ada yang jawab 42 tuh.
Tuh, umur mama aku 42 tahun. Umur mama aku 42 tahun, guys. Empat delapan. Enggak ada. Mama aku kelahiran 1980. Gas bakso. Gas bakso katanya. Ayo. Ayo, diajakin tuh. Sherlock. Kayak umuran masih 30. Muda katanya. Sel izin oleng ke tante. Aduh, kawayu, aduh. Kak Konoha otw-otw apa? Kirain masih belasan tante. Hiperbola banget ya. Hiperbola banget katanya. Info Instagram. Yuk 300 tante. Orang gas bakso. Kata Kak Marshall. Giselle suruh. Jawaban yang pertama dong. Jawaban yang pertama dong. Jemput di mana Tan? Kata Kak Zidan. Jemput di mana Tan? Tunggu aja di Chris Gallery. Ya. Tunggu aja di Chris Gallery. Ah, Amerika. Astagfirullahaladzim. Maaf. Gisa Sweet Seventeen terakhir traktir bakso ya tante. Saya udah di lobi tante. Kata Kak Hercu, saya mau sekarang Oshiku mama. Astagfirullahaladzim. Reflek jadi dari reflek di gocel. Reflek mesin ontel di Gojek. Kelahiran 80 biasanya angkatan 98. 99. Reflek jual menjadi jual bakso. Reflek jualan bakso. Tante Buna artis film enggak sih? Bisa apa? Enggak tak amik. Tante Buna artis film enggak sih? Bukan. Gak jadi dulunya. Gak jadi dulunya. Kurang bisa acting, Bang. Kurang bisa acting. Tante dulu ngidam apa, kok anaknya cakep semua. Minum susu kedelai. Reflek nanam saham di bakso menteng. Hari ini kok gak ngantuk ya? Kata Kak Denny, masa? Kira ku sayang kau. Love penjual susu kedelai. Hari ya, mana tadi yang mau makan bakso? Sok pecah lagi. Enggak mau, Bunda. Aduh. OTW. Yah, ke band. Kenapa tuh ke band? Ih, gara-gara merek tadi kali ya. Enggak, itu akun PUBG. Gas bakso. Gas bakso. Ayo tante. Ibu mertua datang. Aduh, tante aku udah ya. Aku udah di depan bakso ganteng. Bakso menteng. Saya Kang Bakso tante. Mau jemput di mana Tan? Tuh. OTW menteng. Delay. Oh, delay. Coba. What's that mean delay? Delay. Kan ini kelihatan kamu sana. Tuh enggak paham nanti kelihatan merek. Di sana. Menggantikan Kera. Nah. Nah, aman. Call your lady. Give it to Kara. Jangan. Oh, no, I mean this one. Merek. Ini di sini enggak bahkan kelihatan. Oh, di reject pasti lagi nelpon Bunda nih. Over there. Tante buat muda cantik banget. Masa sih? Aduh, gede pai. Tante main-main ke Bandung yuk. Udah bosan.
zaman SMA udah tiap minggu ke Bandung bilang. Nama TikToknya apa tante? Gak punya. Tante nonton Pengabdi Setan 2 yuk. Nanti ke Bekasi yuk. Tante, macet belum? Tante sini ke SCBD. Udah tadi. Udah tadi ke SCBD. Barusan pulang. Ngikutin akad Gisel apa? Adat Gisel. Diajakin ke Madiun. Maunya ke ini, kemana aja tuh yang Dieng ya? Oh Dieng. Sini Bali tante sokin. Ayo. Meditasi. Meditasi diajakin meditasi. Tuh senyumnya manis deh. Masa? Udah. Tante muncak yuk. Muncak. Apaan itu muncak? Muncak. Enggak ngerti. Naik gunung. Oh. Udah bosan bilang. Ke Jambi pasti belum tante. Yes. Efek nabung 1M buat lamaran ke Gisa. Yang penting soleh. Yang penting soleh. Suka makan pempek enggak? Kok masih lutu mah? Tante sini ke India. Udah pernah ke India dia. Udah pernah. Soleh di rumah tan. Akulah si soleh itu. Tante nerima menantu. Apa tadi? Repek jadi imam masjid di kampung. Hal tante namaku soleh. Kalau beda agama gimana tan? Ya. No idea. Ini mate. Habis. Os. Mate. Ntar aja lah ini bosnya. Ike di sini tan. Tadi tuh lagi ngomong. Jangan-jangan ngomong sekarang. Tante cantik sehat terus tan. Amin, makasih. Yang penting sehat. Refleks hatamin Quran. Aku mau soleh. Aku soleh iya, kalau ada mau. Aku ikut nonton konser kemarin. Tante kenal Indira Seruni enggak? Kenalin kayak kenal Indira enggak? Hah? Indira. Indira kan tahu. Refleks ganti jadi kita end showroom ya semuanya. Ma kita baca podium dulu. Apa itu? Buddha datang langsung banyak yang nge-give. Hmm? Ada bintang, ada apa ini? Bintang-bintang disco. Terima kasih semuanya. Gift-giftnya terima kasih. Ada dua teddy bear. Siapa yang ngasih? Astaga. Yang ngasih dua teddy bear siapa? Ayo keluar, keluar, keluar. Ayo siapa yang ngasih dua teddy bear? Ada dua teddy bear, ya ampun. Makasih Gisel, Kira, Tante. Makasih. Maksudnya apa sih teddy bear itu? Nggak ngerti. Ini gift nih, ini teddy bear tuh apa gift. Apa kayak di TikTok gitu? Yang ngasih apa, ngasih apa. Nah iya, so, kayak gift okay. Gitu. Kira aku tunggu di Gen 11. Kan cuma Mas Amik. Terima kasih Mas Amik. Satu aja. Ketemu di PC enggak? Ya. Ini ada dua di aku. Ada dua di aku, guys. Di showroom aku ada dua. Assalamualaikum tante. Terima kasih ya, guys, atas dukungannya buat Gisel. Terima kasih semua. Ayo kita baca podium. Takut VC sama Gisel.
ayo kita sebut podium guys. Nomor 40 ada Kak Depa. Yeay. Nomor 39 ada Kak Tommy. Yeay, Kak Tommy, halo Kak Tommy. Depainya Keira. Bukan depainya Gisa lagi gitu ya. Sumpah Kira imut banget. Makasih. Nomor 38 ada Kumisan. Halo Kumisan. Nomor 37 ada Kak Aya. Halo Kak Aya. 36 ada Kak Nuy. Halo Kak Nuy. Ada nomor 35 ada Kak Alvarosi. Halo Kak Alvarosi. Nomor 34 ada Nevannya Gisel. Halo Kak Nevannya Gisel. Halo Kak Nevan. Nomor 33 ada Kak Rizkia. Aku mau juga aja lah. Kak Rizkia, kamu teman aku bukan? Keren Gisa nangis. Nomor 32 ada Kak Rosika. Halo Kak Rosika. Nomor 31 ada Kak HZXCLS. Kira bantu tepuk tangan yuk. Nomor 30 ada Kak Eko Ami. Yeay. Nomor 29 ada Otak Geser. Aduh Kak, kenapa gak diganti nih username-nya? Halo Kak Otak Geser. Nomor 28 ada Kak Rey. Nomor 27 ada Kak Soit For You. Halo Kak Soit For You. Nomor 26 ada Kak Alfian. Halo Kak Alfian. Kira sapa aku, halo Abi. Nomor 25 ada Kak Fadil. Halo Kak Fadil. Nomor 24 ada Kak Sobat Halu. Halo Kak Sobat Halu. Wah, ganti lagi nih ininya. Mau ganti-ganti. Iya. Oke, kita jadi mana nih? Dari Kak Alfian ya. 29 ada Kak Alfian. Terus 28 ada Kak Fadil. Sama 27 ada Kak dong. YR. Halo Jul. 26 ada Kak Ananta. Nomor 25 ada Kak Rudy juga. Halo siapa Kak tadi yang bilang tuh? Nomor 24 ada Kak Pem. Halo Kak Pem. Kira nomor 23 ada Kak Deni. Nomor 22 ada Kak Abimanyu. Halo Kak Abimanyu. Nomor 21 ada Kak Ferry Yoga. Halo Kak Ferry Yoga. Nomor 20 ada Kak Dias Ackerman. Wih, Kak Dias. Itu tuh yang yoga. Sapa aku, sapa aku. Halo, Hercules. Ada TK gak bisa move on konser sama. Aku juga gak bisa move on konser. Pengen konser tiap hari rasanya. Halo, Hercules. Nomor 18 ada Kak Sobat Halu. Aku refresh lagi. Kak Sobat Halu jadi yang paling atas ya, guys. Ya. Nomor 17 ada Kak Rian Yau. Halo, Kak Rian Yau. Lucu banget kucingnya. Halo Kak Rido Armando Koto. Wink, nyadong. Ih lucu kucingnya. Nomor 16 ada Kak Rido. Nomor 15 ada Kak Damar Sabdo. Halo Kak Damar Sabdo. Nomor 14 ada Kak Muki. Halo Kak Muki. Nomor 13 ada Kak Febiansyah. Halo Kak Febiansyah. Nomor 12 ada Kak Marshall si paling gisel. Gimana Kak Marshall? Lega sudah kita, aku sama Kak Manda udah foto bareng. Nomor 11 ada Nama Rasang. Halo Nama Rasang. Halo. Ih, itu yang namanya Keira Oshiku. Nomor 10 ada Kak Marshall Tutor VC. Keira Gam. Aduh, udah bikin akun baru ya Kak Marshall ya, buat showroom Keira gitu ya. Nomor 10 ada Repan Keira Oshi. Wing dong. Aduh, Repan gitu ya kamu gitu ya. Tidak kamu, boleh. Kamu, aku bilang ke Kelly loh. Memang kenapa Repan? Nomor 8 ada Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Nomor 7 ada Kak Cimit. Halo Kak Cimit. Nomor 6 ada Kak Marup. Nomor 5 ada Kak Rian. Halo Kak Rian. Nomor 4 ada Gisel Gens. Weh, Gisel Gens selalu hadir ya guys. Selalu ribut emang Kak Ranto. Nomor 3 ada Kak Abdul Aureli Seruni. Halo Kak Abdul Aureli Seruni. Ada Dagdik. Nomor 2 ada Kak Ranto ya. Aduh, selalu aja podium. Nomor 1 selalu podium Kak Amik. Terima kasih sudah nonton showroom aku hari ini. Yeay. Makasih Dede. Punya kucing gak di rumah? Punya. Oyen. Oyen. Siapa, Kay? Oyeng sama satu lagi yang kucing Oyen. Baru. Yuki. Nih, Yuki. Yuki itu dalam bahasa Jepangnya snow, salju. Tepuk pramuka, 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 pramuka Indonesia. Selamat turu. Selamat turu semuanya.
SS. Terima kasih sudah nonton Shormaku. Ayo kita SS sorong hari ini. Tidak, besok ku pacara. 1, 2. Halo semua, kita balik lagi. Potongan terima rambut kasih kira sudah apa ya? Nonton showroom Giselle JKT48. Arigato ne, arigato gozaimasu, mina. Emang besok showroom lagi? Insyaallah. Amin. Bye Keira, dadah. Marsha, dadah. Ayo turu semuanya turu. Selamat istirahat kalian. Dadah. Bye. Wah. Puh. Mwah. Mwah.